Kalian, cukur rambutnya sini ya. Mau gak? Buka dulu bajunya. Hei, mau dong, alhamdulillah. Buka dulu bajunya. Situ yuk, di situ, biar enak yuk. Nih, yuk. Biar ganteng sini. Ntar dia abis ini makan. Sini duduk, udah. Dibuka bajunya, dibuka. Jadi ini buat kebaikan Pak Alen juga ya teman-teman ya, karena kalau misalnya kayak gini, ini udah mulai panjang nih, ini mulai panjang, nanti udah malah makin gimbal nih, lihat tuh, ini udah mau ngegimbal nih belakangnya. Maaf ya Pak Alen ya, sini, tuh ini udah mau ngegimbal tuh kan, nih ini aja udah, tuh lihat tuh. Jadi kita harus cukur buru-buru ya. Masih bersih loh, cuman emang udah ada ketombe tuh kan, dikit-dikit kan, udah ada ketombe kan, cuman belum terlalu parah, jadi kita harus untung cepet ya, jadi kita harus cepet untuk cepet ketemu kita gitu loh. Kalau misalnya nggak ketemu kita, malah makin pal gimbalnya tuh udah pada ketombe kan, tuh kasian kepalanya gitu loh. Yuk kita nyebrang kita ini ya, nyebrang nanti kita pakai baju sono ya, mandi yuk, udah pakai dulu itu, nanti pakai setelah mandi pakai baju baru, pakai dulu. Udah nanti mandi, kita nyebrang dulu, ntar nyebrang duluan nggak apa-apa. Nah sini buka bajunya tuh, mandi situ, mandi sendiri, mandiin mandi sendiri aja katanya. Kasian loh kalau kayak gini. Ya buka celananya deh, nah, mandi sendiri nih, ada sabun, ada sampo semuanya. Sikat gigi ya nanti ya, biar bersih, makannya enak jadinya. Nih. Nah, sip. Keren bajunya. Sini yuk. Ngobrol sini. Nah, ini udah, ini buang ya bajunya ya. Ada duit enggak? Enggak ada. Rokoknya ada tadi situ, ambil dulu. Rokoknya ambil dulu. Bersih loh langsung Pak Alen. Langsung bersih Pak Alen. Di sini enak nih. Ini kemana ini ya? Saya baru tahu jalan ini. Untuk, duduk sini enak nih. Santuy. Tuh lihat tuh kalinya. Kalinya sangat bersih sekali. Nah, sini duduk dah. Duduk. Sambil ngerokok mau nggak? Ngerokok dong. Abis ngerokok makan. Dah, rokok dulu. Sambil ngobrol. Bang, tapi kalau emang ini udah lama di sini ya? Udah lama. Oh. Tapi keluarganya di mana, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu keluarganya? Nggak ada. Oh, alah. Dia tidur kadang di mana aja kalau siang di kolong. Tidur di mana? Oh, kalau siang di kolong jembatan ini? Iya. Ya Allah, kasian banget ya. Tapi masih tahu mandi loh, Bang. Ya kalau mandi dia tiap hari mandi, Bang. Tiap hari mandi, iya bersih. Lagi mandiin. Bak penuh mesti mandi dia. Kalau mandi dia. Abang mandiin ayam, dia mandi sendiri ya? Mandi kadang-kadang dia mandi. Kita selesai dia mandi. Oh iya. Iya, soalnya tadi pas kita lihat juga masih bersih gitu loh. Cuman rambutnya aja kan. Iya. Rambutnya memang udah mau gimbal dia. Jadi emang di sini ininya, Pak. Namanya Pak Alen katanya, benar enggak, Bang? Iya, benar. Alen ya. Panggilannya Hen. Oh, Hen. Pak Hen. Hen. Sini tanya dulu, tadi kan belum tahu nih ya kan, belum tahu alamatnya di mana. Sekarang Pak Hen di mana rumahnya, mau kita antar nggak?
mau ketemu keluarga gak? Jauh di pagar alam. Jauh? Di mana rumahnya? Di pagar alam. Pagar alam? Pagar alam di mana itu? Daerah mana? Daerah Palembang. Oh, seberang. Palembang. Palembang atau Bengkulu? Daerah Bengkulu. Oh, Bengkulu. Soalnya tadi ngomongnya memang agak ke seberang-seberangan gitu. Setengah hari perjalanan. Jauh lah perjalanan. Udah berapa lama di sini, Pak Hen? Iya, udah lebih lah 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun. Kemarin itu kerjanya apa? Pabrik kah, kantor kah, atau usaha kah? Apa? Tahu enggak? Tapi sempat kerja ya, Bang? Iya. Nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi warga sekitar tuh taunya Pak Hen ada di sini aja, udah gitu aja. Gitu. Jadi teman-teman nih, Pak Hen udah kita mandiin, udah bersih semuanya. Udah enak nggak mandi? Enak, seger kan? Palangnya pelontos enak nggak? Seger nggak? Seger. Jadi biar jauh juga dari penyakit gitu loh. Nah tadi Pak Hen itu bilang bahwa alamatnya itu di Palembang atau enggak Bengkulu, yang pasti di seberang di Sumatera. Nah itu kita nggak tahu alamat tepatnya. Alamat tepatnya di mana? Bengkulu sama Palembang itu kan luas. Di mana alamatnya? Tahu nggak? Di Pagar Alam. Oh Pagar Alam, oh itu Pagar Alam RT-nya? Itu kan tempat keluarga namanya. Saya yang ngerantauan jarang pulang. Jarang pulang. Selama 10 tahun itu ngerantau, itu udah pernah pulang belum? Belum. Pernah. Berapa tahun yang lalu? Kira-kira 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu berarti merantau 5 tahun, pulang terus balik lagi, udah 5 tahun sekarang di sini gitu. Kasihan ya teman-teman. Niatnya merantau ke Jakarta, mungkin dengan keadaan, situasi, dan kondisi membuat Pak Hen jadi seperti ini gitu loh. Terus Pak Hen kalau misalnya makan gimana? Ya. Ada orang yang ngasih gitu? Seperti dulu aja rasa, santai dulu. Oh santai dulu. Mau ketemu keluarga gak? Sudah. Enggak, maksudnya sekarang mau ketemu keluarga gak Pak Hen? Mau? Biar ketemu juga. Namanya saya udah nasib yang rantauan. Oh, maksudnya biar ketemu juga? Dia aja malu juga. Oh malu kalau ketemu keluarga. Mungkin gini maksud Pak Hen. Kalau gue pulang gue harus punya duit gitu ya? Oh iya benar. Ya udah sekarang gini. Pak Hen di sini. Nanti kalau misalnya ada keluarga Pak Hen yang kenalin, Pak Hen mau kan pulang? Pulang. Jadi pulang dulu sebentar, ketemu keluarga dulu. Nanti kalau misalnya sudah lepas kangen sama keluarga, baru ngerantau lagi gitu. Ya, gimana? Kemarin itu udah lama juga pulang, udah 5 tahun. Iya, tapi kan udah 5 tahun udah lama pulang-pulang. Ya, jadi teman-teman, saya mohon di-share video ini biar Pak Hen pulang. Saya tahu banget ini hati kecilnya itu sebenarnya pengen pulang, cuman karena memang keadaan paling utama ekonomi ya. Mungkin Pak Hen ini malu gitu loh mau pulang. Jadi saya mohon kalau misalnya memang ada yang kenal sama Pak Hen ini, tolong kabarin saya, nanti saya antar ke tempatnya Pak Hen. Jadi biar Pak Hen tuh pulang dan tidak ada, maksudnya percaya aja gitu loh. Pulang tuh dengan percaya. Jadi enggak malu-malu lagi gitu. Nanti kalau misalnya udah ketemu keluarga mau ngerantau lagi sok. Karena kalau misalnya kayak gini, ini masih belum terlalu parah menurut saya. Cuman masih ya masih sedikit lah, paling masih seujung kuku lah. Masih bisa diperbaiki, masih sangat bisa. Ya Pak Hen ya? Iya enggak? Nanti lah, Pak. Nanti. Ada ongkos dulu. Oh, gitu.
Iya. Berapa ongkos ke sana? Sekitar 200. 200. Nah, terus alamatnya itu tahu gak di mana Palembangnya? Nanti kita ongkosin ke Palembang misalnya. Kita ongkosin ke Palembang, nanti malah terlantar lagi di Palembang. Nah, aslinya dari sana ya pasti ngasih tahu lo orang sana biar sudah pindah atau enggak. Iya, tapi maksudnya maksud saya tuh biar Pak Hen tuh ketemu sama keluarga gitu. Gitu ya. Soalnya kalau misalnya Pak Hen nanti di sana malah terlantar lagi, malah berabe, yang ada malah makin parah, bukan yang ketemu keluarga gitu. Ya. Pak Hen ya? Iya. Ya udah. Jadi poinnya gini teman-teman, doain juga semoga Pak Hen tuh, Pak Hen cepat ketemu sama keluarga, karena warga di sini pun sudah tahu kegiatan Pak Hen dan sudah lama juga di sini. Jadi saya mohon lah sekali lagi buat share video ini biar Pak Hen cepat ketemu keluarga dan bisa menjalani pengobatan. Gitu. Karena kasihan ya kalau kayak gini awalnya niat merantau tapi pas pulang malah depresi, kasihan ya, ya kan, kasihan. Ya udah, sekarang kan udah seger, makan ya, makan, nanti saya kesini lagi, oke? Kenali nama saya Adif. Siapa? Adif ya, nanti saya kesini lagi karena kan nggak terlalu jauh kan kesini ya. Jadi pokoknya Pak Hen masih ada sekitar sini, jadi kita masih bisa mantau.